Teman-teman, temukan keberkahan cinta bersama saya di channel Yosi Al-Muzani Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bahas 3 hal penting ketika Anda pengen menjalin sebuah hubungan. Apalagi ketika hubungan ini itu adalah hubungan cinta, hubungan asmara, hubungan pernikahan. Tentunya yang dimaksud di sini ya endingnya kepada kita pengen berjuang kepada pernikahan. Separuh nasib agama yang benar-benar Anda tunggu-tunggu, benar-benar Anda nanti-nanti, dan benar-benar Anda persiapkan dengan sebaik mungkin. Dan 3 hal ini teman-teman, moga-moga teman-teman bisa Allah mudahin untuk ngelaksanainnya, untuk melakukannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah pastikan ya urutannya ya. 3 langkah ini berurutan teman-teman, jangan dibalik. Jangan sampai menjalankan yang 3 dulu, 2 kemudian 1, tapi urut mulai dari 1, 2 yang 1, 2 dan yang ketiga. Yang pertama adalah holy. Jadi tugas Anda saat benar-benar Anda itu lagi berjuang mempersiapkan diri untuk menjemput sebuah pernikahan, benar-benar satu hal yang harus dijaga adalah bagaimana kesucian Anda. Jadinya benar-benar kesucian ini benar-benar dipertahanin benar. Jangan sampai kesucian yang Allah sudah titipkan ini benar-benar luluh lantak, ya kan? Makanya langkah pertama adalah bagaimana Anda konsentrasi, Anda benar-benar berjuang dengan sebagus mungkin untuk bagaimana mempertahankan kesucian Anda. Baru ketika benar Anda senantiasa istiqomah berjuang untuk mempertahankan kesucian ini, Allah menitipkan tuh pernikahan, baru Anda menikmati apa? Happy-nya, menikmati yang kedua yaitu kebahagiaannya. Ya kan? Silahkan Anda mulai start, boleh itu pacaran tiap hari juga boleh kalau sudah menikah. Makanya happy di dalam hubungan relationship ini benar-benar didapat saat Anda sudah menikah. Lam nara lil mutahabbaini mithl nikah. Jadi tidak ada keindahannya di antara orang yang saling mencinta kecuali di dalam pernikahan. Makanya benar-benar happy, kebahagiaan di dalam hubungan relationship ini bisa diakses ketika Anda sudah menikah. Dan tentunya yang ketiga adalah hot. Hot di sini maknanya adalah bagaimana gelora asmara, ya. Dan ini benar-benar harus diperjuangkan saat menikah karena syaitan laknatullah alaih benar-benar bagaimana menggoda orang yang sudah menikah itu tidak dekat sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya. Untuk itu benar-benar urutannya seperti itu teman-teman. Dan jangan dibalik. Kan kita ini kan sering membalik-balik nih, ya kan? Belum ngapa-ngapain sudah melakukan hal-hal yang sifatnya seks ya, hot ya, masya Allah gelora asmara sudah dilakukan. Kemudian di situ kita merasakan kebahagiaan. Setelah kebahagiaan ya, tiba-tiba luar biasa teman atau siapapun yang Anda cinta, ada apa namanya kecelakaan atau hamil duluan, baru Anda mikir kesucian. Kalau ini terbalik teman-teman, makanya urutannya bukan dari hot, happy, kemudian holy, tetapi pastikan jaga holy Anda sampai Anda menikah dan rasakan kebahagiaan happy yang sangat luar biasa. Dan benar-benar di tengah-tengah kehappian itu Anda akan mendapatkan keromantisan yang luar biasa di fase hot. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat-ingat holy, happy, hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.